Take 2. Ini adalah take yang kedua ya. Tadi yang pertama ternyata suaranya fail. Selamat datang di channel DK 8000. Kembali bersama Surya di sini. Tahun 2021, yes, DK 8000 balik lagi. Video modifikasi pertama ya yang ada di channel DK 8000 untuk tahun 2021. Ini dia motornya ya. Yamaha NMAX lansiran tahun 2020. Ya, modifikasinya saya suka banget sama modifikasi dari NMAX ini ya. Jadi dia benar-benar kelihatan beda banget dari yang sudah-sudah. Ya. Yang bisa kita lihat adalah tonton aja dulu videonya ya sampai habis. Jadi ada beberapa hal yang baru ada di Yamaha NMAX ini. Dan juga Yamaha NMAX ini modifnya udah nggak kepalang tanggung lagi ya. Udah head-on. Pol-polan head-onnya ya. Udah up to 50 juta lebih nih untuk modifnya aja. Seperti apa modifikasinya? Nah, jangan lupa di-subscribe dulu channel saya DK 8000. Dan aktifkan lonceng notifikasinya. Plus, kalian juga saya punya channel baru namanya Hotel Resto. Ya, nanti linknya ada di atas. Tinggal diklik aja. Oke? Kalau sudah, mari kita masuk ke video utama. Selamat menonton. Oke, kita langsung saja lihat modifikasinya apa saja ya. Seperti biasa kita mulai dulu dari terang banget. Oke, seperti biasa kita mulai dulu dari kaki-kaki ya. Oke, dari disc brake dulu. Dari disc brake dia menggunakan produk dari KTC, Taco ya. Nih, bentuknya kayak gini. Terus dari kalipernya udah 4 piston, dia juga menggunakan produk dari KTC. Selang rem Hell yang warna yellow ya, warna kuning ya. Terus velg masih standar, cuman saya rasa ini pasti diripin ya, jadi hitamnya hitam legam banget ya. Plus bannya menggunakan Maxxis R1 ukuran 120/70 ya, ring 13 ya. Dari ini juga, dari tabung shockbreaker-nya juga sudah di chrome juga ya, jadi lebih mantap tampilannya, lebih cocok aja ya. Jadi sini ada karbon, di spakbornya karbon. Jadi sini cuman kombinasi ada hitam, ada chrome, ya. Sini agak abu-abu. Jadi matching banget dari warnanya. Good, keren. Oke. Terus sekarang kita naik sedikit dari sisi headlamp. Ini headlampnya juga asik banget nih, ya. Jadi headlampnya sekarang sudah ada kayak tampilannya mirip kayak tampilan di All New NMAX ya. Jadi kayak ada alisnya gini. Ya, ini untuk biaya custom ini dari ini biaya customnya ini headlamp ini biaya customnya kurang lebih sekitar 1,6 juta ya. Dan ini menurut ownernya juga nanti akan diganti lagi karena sudah banyak yang pakai model seperti ini. Oke. Dari dagunya sudah menggunakan karbon juga. Lalu dari dasinya sini juga sudah menggunakan karbon juga. Terus windshield sudah barang tentu dari Ochito. Nah, capung garage kawan-kawan yang udah kenal sih oke, tapi yang belum tahu capung garisnya adalah yang menggarap cat dari motor ini. Ntar kita lihat ya seperti apa bautnya. Kalau kebanyakan anak-anak menggunakan baut Pro Bolt, ini cukup dengan baut L saja ya. Oke, sekarang kita lihat dari sektor kemudi di sini ya. Ntar enakan dari sini deh. Oke, sekarang kita lihat dari sektor kemudi ya. Dari sini udah kawan-kawan udah bisa lihat semua. Oke. Rear hand grip menggunakan Harris, ada gas spontan, domino. Lalu di sini juga ada apa namanya? Engine cut off sama starternya. Dia menggunakan produk dari KTC. Lalu untuk tabung minyak remnya menggunakan Litec. Terus di sini ada adapternya menggunakan KTC ya. Kiri kanan sama. Cuman yang di sebelah kanan ini taman holder dari Fiction ya. Ini di tengah, ini biasanya anak Vespa yang bikin seperti ini, tapi sekarang NMAX juga udah mulai banyak.
Jadi sini ada Koso EV Meter ya. EV Meter plus dibikinkan rumahnya dari karbon. Good job, keren, keren. Nah, yang juga tidak kalah juga kerennya di sini adalah penggunaan dari master rem Brembo. Yang di sebelah kanan menggunakan RCS 19. Yang sebelah kiri menggunakan Brembo RCS 17. Ini dia, RCS 17 ya. Oke, sudah sekarang sisi speedo, speedometer. Speedometer ya masih standar ininya ya, cuman rumahnya ini sudah dipasangin dengan menggunakan karbon overlay. Oke, kita turun. Kunci masih biasa, cuman gantungan kunci yang tidak biasa ya, sandal jepit. Terus di sini untuk bensinnya juga sudah di chrome. Nah, di sini ada kayak rumah dari jok sini kalau misalnya juga udah di bagian karbon, karbon overlay juga ya. Motor head on gini, tapi pijakan kaki masih standar ya, kiri kanan masih standar, plus joknya juga masih standar. Ini kayak lagi nyari inspirasi ya. Mungkin nanti kita lihat aja lah kejutannya yang kayak apa ya. Sekarang kita lihat bodinya yang saya bilang tadi. Ini catnya sih dibilang sama ownernya tadi, saya sempat tanya, ini warnanya warna bunglon ya, cuman bunglon apa gitu kurang tahu. Di Bali yang pakai baru dua, NMAX ini sama ada Aerox satu lagi. Nah, Aerox itu tidak terdeteksi siapa yang punya. Kalau ada kawan-kawan yang tahu, ah, boleh silakan tulis di kolom komentar ya. Hampir lewat tadi lampu sein. Ini lama nih nggak pernah nge-review motor modif kayak gini nih. Ya. Udah pasti JPA seinnya, terus di sini untuk cover seinnya dia menggunakan carbon overlay juga. Oke. Okay? Ini sudah. Lalu untuk behel belakang, biasanya kan anak-anak tuh dipotong. Ini masih standar. Cuman bedanya nih di chrome. Dia tampilan lebih manis ya. Terus di sini anak-anak bilang ductail juga. Sudah menggunakan karbon juga. Kita ke bawah dulu. Cover fan. Cover fan dia menggunakan karbon overlay, terus selangnya itu Samco, cuman warnanya warna kuning. Jadi selaras sama selang rem dari Hell tadi ya. Ini juga belakang. Selang rem Hell juga warna kuning juga. Shock depan di chrome tadi. Arm belakang juga sudah barang tentu harus di chrome juga. Nanti sekalian sama standar tengah sama standar samping ya. Itu juga di chrome. Mantap, keren. Knalpot, knalpot menggunakan merek dari Aero. Nanti kita dengar bunyinya seperti apa, ya. Terus shockbreaker menggunakan Ohlins, ya. Ohlins, ini Ohlinsnya Ohlins ori ya. Dari mana taunya beli? Nah, nanti lihat aja di apa namanya, di ininya nih, apa namanya, di ulirnya nih ada tulisnya Ohlins. Ini kebetulan di sebelah sana adanya, ada tulisan Ohlins gitu ya. Kita ke bawah. Untuk kaliper belakang, dia menggunakan KTC yang 2 piston ya. Tadi selang rem udah saya bilang, dia pakai Hell. Plus disc brake-nya juga menggunakan KTC juga, full KTC. Belakang, sama seperti ban depan menggunakan Maxxis R1, tapi belakang ukurannya biasanya 140. Ya, 140 per 70, ring 13. Kalau ada yang nanya, beli? Natap nggak? Nggak, itu masih jauh. Kelihatan nggak sebentar? Nah, ini satu jari saya masih cukup masuk nih. Ya, walaupun agak keras tapi masih aman kok ya. 140 masih aman. Spakbor belakang sudah menggunakan carbon overlay juga ya. Carbon overlay juga, plat nomornya 3800 WP. Nah, ini kalau kawan-kawan cari Instagram ya, Instagramnya ini yang punya namanya Ebo. Ebo ini dia. Nanti IG-nya ada di kolom deskripsi nanti ya. Oke, lampu belakang juga tidak kalah garangnya. Jadi dia sudah mengambil konsep mirip seperti Yamaha X-Max ya, seperti ini. Nanti kita lihat nyalanya kayak apa ya. Sudah, sekarang kita bergerak sedikit ke bagian bawah. Mesin. Mesin. Mesin di sini informasinya sih nggak begitu banyak saya dapat. Yang pasti mesinnya ini sudah up ya, sudah dibore up. Jadi 185cc. Dan ampol dah pasti dia ya. Cuman walaupun 185cc tapi belum kelihatan di sini. Ada velocity segala macam ya, masih standar. Nah, lupa kan? Sirview. Bentar. Sirview juga sudah menggunakan karbon juga, karbon overlay juga ya. Pijakan untuk fuel step belakang sudah di chrome juga supaya senada dengan beberapa part yang chrome tadi seperti ini. Standar samping, standar tengah juga sudah di chrome. Oke. Baut-bautnya saya hampir tidak melihat tadi. Dari tadi ada baut Pro Bolt, yang ada malah
baut segi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, baut segi 6 ya, buat heksagon semua. Ini juga bautnya ya. Oke, kalau sudah kita coba sekarang hidupkan motornya, kita dengar bunyinya seperti apa ya. Oke, motor sudah menyala. Ini dia bunyinya. Oke, kedengaran ya, knalpot aero bunyinya. Kita lihat lampu belakangnya seperti ini dia. Wow, warnanya terhadap ungu. Keren. Kita injek ya. Mau kita injek terus sih. Kita coba pencet remnya. Seperti apa? Oh, keren. Keren, keren, keren. Oke. Oke, sekarang kita lihat dari lampu depannya. Wah, ternyata ungu semua ya. Sennya ada ungunya ini, jadi kalau nyala sennya tetap warnanya kuning ya. Terus di sini alisnya ini ternyata warnanya ungu juga ya. Oke, sip. Wow, mantap banget. Take 2. Ini adalah take yang kedua ya. Tadi yang pertama ternyata suaranya fail. Ya, oke, balik lagi. Tadi kita udah ngeliat tadi review dari Yamaha NMAX-nya seperti apa ya. Udah glowing banget pokoknya, keren banget ya. Nah, kebetulan di sebelah saya ada ownernya langsung, Wahyu. Bisa kenalin diri langsung yuk. Nama saya Wahyu. Wahyu. Ya. Wahyu, ini kita ngobrol lagi ya. Semoga kita ingat ya jawaban sama pertanyaannya ya. Oke, Wahyu. Ini kan motor Wahyu ini NMAX lansiran tahun 2020. Kan. Nah, kenapa nggak ngambil yang all new aja sekalian yo? Mungkin pada saat itu masih zamannya yang old. Saya belum selera ada yang ke new. Ya. Yeah. Berarti lebih memang ke timing aja ya. Saat itu belum aja belum ada ya gitu ya. Itu dia. Nah, terus modifikasinya pun ini kan sudah saya bilang udah hedon banget ini ya. Berapa kalau boleh tahu kurang lebihnya? Kurang lebih itu habisnya 50 ke atas lah. Ya. Memang cocok banget sih tadi. Mungkin kamu udah lihat semua ya dari part-part yang nempel semua. Dan terutama saya suka ngeliat di warna decknya, warna catnya. Itu boleh tahu warnanya apa, terus biayanya berapa? Kalau itu bodinya saya pakai warna bunglon. Kebetulan harganya kalau nggak salah itu habis 2,5 juta. Ya, itu juga kata kayaknya di Instagram belum banyak saya lihat ada yang pakai itu ya. Kalau pemakaian sih mungkin udah ada yang pakai warna itu di Bali, tapi cuma beberapa aja. Tapi kalau bunglon yang lain mungkin udah banyak, tapi kalau yang itu kebetulan model baru. Itu dia, benar-benar bunglon, memang banyak bunglon, cuman bunglon yang motifnya seperti tadi itu masih jarang. Iya, benar banget, benar-benar keren banget loh yo. Terus saya lihat juga di sini ada yang berbeda juga dari headlampnya, walaupun sekarang udah banyak ya. Nah, itu kan kurang lebih tadi biaya sekitar 1,6 kalau nggak salah ya. Nah, itu boleh tahu nggak kenapa milih model yang seperti all new NMAX? Kalau untuk headlampnya saya pakai yang model new NMAX, tapi karena mungkin di Bali awalnya jarang ada yang pakai, tapi setelah sekarang banyak juga kok yang pakai. Itu bakal dipertahankan terus atau ada rencana mau diganti lagi? Nggak tahu kedepannya. Kedepannya? Ya, nggak tahu kedepannya. Rahasia, sebentar kontes, kasih kejutan gitu kan. Oke, juga saya lihat tadi beberapa part itu masih kelihatan standar ya. Kayak ada joknya, terus ada untuk pijakan kaki untuk di depan ya. Itu boleh tahu nggak? Itu memang sengaja dibiarin standar atau nunggu next modif? Kalau untuk injakan kakinya saya sengaja biarkan yang standar. Kalau jok memang sengaja juga, karena dari jok saya nggak begitu suka sama yang custom. Mungkin kalau dari apa namanya tuh kulit joknya mungkin nanti kedepannya ada yang gak, mungkin mau diganti lah. Tapi kalau custom nggak. Ya. Terus ini lagi yang saya lihat juga, biasanya tidak semua ya,
Modif head-on itu pasti berhubungan sama yang namanya baut probol, ya. Tapi tadi seperti yang kawan-kawan lihat, nyaris tidak ada baut probol, yang ada malah baut L sama baut standar yang segi 6 ya. Nah, itu kau boleh cerita nggak, yuk? Kenapa, yuk? Memang nggak suka atau memang itu sama? Next modif? Kalau untuk bautnya saya masih pakai yang standar atau pakai baut L. Tapi kalau baut probol mungkin selera saya nggak ada ke sana. Walaupun baut probol itu ada yang warna biru, gold sama silver. Kalau silver kan hampir kayak standar. Tapi selera saya ke sana nggak ada. Masih pakai baut standar lah. Palingan cuma bagian CVT aja itu diganti pakai baut L. Nah, itu dia. Seperti yang saya bilang kemarin itu ya. Jadi modifikasi itu tidak melulu tentang masalah uang ya, masalah duit ya, itu penting juga. Cuman sekarang di sini balik lagi masalah rasanya modif ya. Kalau rasanya memang masih pingin pakai part yang standar, ya udah pakai aja gitu ya. Kalau dirasa nanti okelah, saya baru ganti. Jadi nggak ada masalah kayak gitu ya. Terus satu lagi yang juga jadi pertanyaan tadi di kepala saya, masalah shockbreaker depan juga. Belakang udah olin sih. Biasanya depannya itu pasti upside down. Nah tadi masih standar, cuma di chrome aja. Kenapa? Kau boleh tahu? Kalau untuk shockbreaker depannya, saya pakai standar karena itu dah tergantung selera diri sendiri aja sih untuk modifnya. Kalau untuk USD saya nggak pakai karena selera kesana nggak pengen aja nggak pakai USD karena mungkin lebih kelihatan besar tapi memang sih kelihatan bagus, tapi saya lebih suka masih pakai yang standar, cuma permainan di chrome aja. Tapi emang cocok kok jadinya, walaupun cuma di chrome, mungkin karena kombinasi warna akhirnya ya. Chrome, hitam, ketemu warna bunglon, ada kuning sedikit sama abu-abu itu ya. Iya, benar, jadi matching banget jadi warnanya. Itu dia. Terus, kita bergerak sedikit ke tadi, yang saya juga penasaran adalah mesin. Dapat informasi 185cc. Ya. Boleh tahu nggak ini garapnya di mana? Terus kalau boleh tahu mungkin budgetnya berapa? Kalau garapan masih di mekanik yang langganan dari dulu lah. Itu sekaligus itu nama bengkelnya jadi nama grup sekarang. Nama grupnya Dapur Pacu, bengkelnya juga Dapur Pacu. IG-nya kebetulan nggak ada. Tapi kalau grupnya ada. Ada Dapur Pacu. Dapur Pacu 01 kalau nggak salah. Okay. Sambung semua ya. Iya. Dapur Pacu 01. Kalau nama grupnya, kalau bengkelnya nggak ada. Terus dari segi budget segala macam? Kalau budget di mesin itu kalau nggak salah kemarin sekitar 12 jutaan. Tapi belum termasuk apa namanya itu ya, throttle body. Okay. Nah, lumayan juga dengan throttle body ya. Tapi karena kebetulan masih motor pakai harian, makanya saya nggak ganti throttle bodynya. Segitu udah cukup ya? Ya udah cukup. Lain cerita kalau mau di up lagi nanti ya? Mungkin kedepannya. Kalau sekarang belum, karena motornya nggak aja masih di face, style-nya fashion lah, bukan untuk trek-trekan. Oke. Sekarang kita ngomong sedikit masalah kontes ya. 2020 kemarin hampir semuanya kontes online. Terakhir baru ada yang offline. Gimana? Sering ikut atau gimana? Kalau kontes online pernah ikut juga, tapi karena kalau untuk online kita seringan dari panitia itu kan mainnya lag. Kebetulan waktu kontes DK8000 kebetulan saya juga ikut. Waktu itu kan mainnya juga lag. Kebetulan jadi agak susah lah bersaingnya karena mungkin motor yang duluan viral mungkin dialah yang akan dapat lagnya banyak gitu. Kalau yang baru-baru mungkin susah. Kalau untuk offline-nya seperti yang kemarin di akhir 2020 ikut juga, tapi walaupun nggak dapat juara tapi kan sekedar menghibur aja lah. Jadi kayak istilahnya penilaiannya itu lebih fair. Itu aja sih menurutnya. Ya, itu juga yang sekalian juga saya informasikan waktu tahun lalu ya, after tahun lalu DK8000 bikin kontes itu pertama kali, dan di sana saya baru tahu kasus like itu, baru di sana saya tahu karena banyak kawan-kawan nge-report. Masalahnya sudah disusun semuanya baru report, astaga. Ini ternyata ada banyak yang beli like gitu kan. Itu benar-benar troublemaker banget.
Makanya begitu saya jadi juri di acaranya Honda sama acara kemarin Motogenic, itu like sama sekali nggak saya lihat. Kalau dari pihak sponsor pengen lihat like, silakan Anda hitung like-nya. Yeah. Tapi kalau Anda mau menang 1, 2, 3, sorry, saya nggak lihat like sama sekali. Jadi kita lihat dari part-nya apa, kesesuaiannya apa, itu akhirnya. Dan maaf kalau lain kali dia kalau bikin kontes, like sama sekali tidak akan dipakai. No. Karena itu malah mengurangi peserta jadinya ya. Iya, karena benar-benar teman-teman banyak ngomong, ah itu lagi, karena saya juga ngamati, oh iya ya, like-nya baru yang 100, tuh, besok udah jadi 1000, 1500, gila, gimana ceritanya, sampai saya tanya teman-teman tuh, gimana cara ngecek yang beli like, gampang beli, klik aja yang like salah satu aja, kalau nggak ada foto profilnya, atau cuman nggak ada postingan, itu pasti beli like. Dari sana saya belajar, yang pengalaman itu emang guru paling baik emang ya, itu dia. Oke, 2021 harapannya apa? 2021. Kalau 2021 sih harapan saya kalau di kontes mungkin mudah-mudahan COVID ini cepat berakhir lah biar kebanyakan kontesnya itu offline aja. Ya. Kalau di motornya sih rencana masih ada perubahan mungkin dari pergantian body sama kaki-kaki lah. Rencana saya mau bikin konsepnya di aliran track look seperti aliran street racing tuh. Kebetulan bodinya juga udah ada. Oh, oke. Cepat tinggal pasang aja tadi ya. Iya, tinggal pasang aja. Ya, jadi PR 2021 masih banyak, kebetulan masih Januari ya. Masih Januari dan semoga saja ya si negara COVID ini cepat hengkang ya. Biar cepat kita normal lagi, bisa bikin kontes lagi biar lebih ramai lagi. Ya. Januari besok nih kalau nggak salah ada kontes nih, ikut? Kebetulan emang sih saya dengar ada tanggal 30-an ini, tapi enggak, ya. Karena kalau nggak salah pendaftarannya sih belum dibuka kayaknya. Ya. Kalau nggak salah. Januari ada sama Maret. Iya, yang saya udah dengar sih yang Januari itu kan di Denpasar kayaknya, kalau nggak salah. Ya, saya kebetulan kontesnya itu kayaknya kalau nggak salah pesertanya terbatas dan... Ya, pendaftarannya baru dibuka tanggal 18. Kebetulan itu kan untuk motor Maxi aja. Oke, saya rasa demikian saja dulu ya perbincangan singkat video yang lumayan durasinya sekitar 15 menitan lebih ini ya. Jadi semoga kawan-kawan dapat inspirasi ya baik dari modifikasinya dan juga sedikit inspirasi mungkin dari Wahyunya ya, bagaimana ceritanya kemarin bangun motor, terus idenya nanti akan seperti apa, dan harapan-harapan kita semua di tahun 2021. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe DK8000. Kita ketemu lagi nanti di video mendatang. Terima kasih banyak yuk waktunya. Oke, have a nice day, bye-bye.